ternyata naik Tesla itu gini ya. Jadi di jalan tol tidak perlu nyetir, semuanya santai jalan sendiri karena yang nyetir saya. Ya memang bisa tapi berbahaya. Ini adegan berbahaya, jangan ditiru. Karena kalau kecuali nanti ya, nanti kalau adegan berbahaya lompatnya langsung pucuk, langsung itu perlu ditiru. Karena hari ini saya dengan tim, di belakang ada tim yang sedang, dan kita hanya akan berjuang. Nanti ini kita ke Surabaya, ini perjalanan ke Surabaya, karena ada lomba yang hadiahnya lumayan besar, 25 juta, dan kami mencobalah ya bermain bersama di sana. Menang gak menang itu gak penting, yang penting kita bahagia, yang penting mainnya bagus. Masalah menang atau tidak itu masalah rezeki. Jadi hari ini kontennya adalah kita race di Surabaya, dan yang pegang kamera juga tim, tapi gak perlu masuk kamera, dia sudah sering. Oke, lanjut. Alhamdulillah sudah sampai. Jadi lokasi acaranya di sini dan parkirnya dekat sekali dapatnya di sini. Ini dia hotel dan teman-teman yang lain. Jadi kita langsung turun persiapan race dan habis ini langsung kita balap. Oke, jadi inilah lokasi acaranya. Di situ ada tokonya Big Bro Hobbies. Nah ini para peserta dengan pedoknya masing-masing. Nah ini yang dari Kediri, dari Malang, wis luar biasa, dan lain sebagainya. Kalau itu kebetulan pedok di tim. Nah ini tim sudah mempersiapkan semuanya, sudah ada yang dapat kupon juga. Kalau saya kebetulan masih belum. Nah, masih tertutup rapi karena masih harus mengurusi beberapa hal. Oke, dan ini adalah treknya. Kita akan lihat bagaimana keasikan dari trek hari ini. Jadi trek pada hari ini cukup unik ya, pendek tapi seru lah. Jadi dari start sini itu langsung lompat, lompatnya itu 2,5 keping, kemudian turun, nah putar balik IC. Nah, IC-nya juga, boncengnya 1,5. Kemudian ada start panjang, langsung lompat di 3 keping. Yuk kita lihat bagaimana aksinya mobil-mobil ini. Oke. Indah sekali. Kelontang, dan kelontang semua. Cari pemandangan lain yuk. Kita lihat 3 mobil di sini. Oke. Bonceng aman, langsung klub. Wah, memimpin dan ternyata kelontang semua. Yang sini 2 mobil, 1 kelontang, lompat ngelup. Oke. Oke, lap terakhir. IC. Ah, ternyata kelontang juga di lap terakhirnya. Dan ternyata tempat race-nya bersebelahan dengan kenangan saya zaman dulu. Tadi sudah sempat ditarik-tarik. Ayo mas kesini, mas kesini. Enggak berani. Takut keracunan lagi. Bahaya ini. Kalau keracunan lagi ini seharga SFM jumper style berapa ini ya? Nanti kita mampir. Nostalgia dan jalan-jalan sudah siap. Sudah selesai. Saatnya kita ke pedok dan kita mulai balapan. Gas, 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 gas. Baiklah, pedok sudah tertata dan hari ini saya bawa 2 mobil. Yang pertama FM yang kemarin baru jadi, dan yang kedua Super 2 yang dipakai lomba terakhir di City Plaza Bondowoso. Kita tidak tahu mana yang enak, yang penting kita coba dulu di track. Yuk kita balapan. Sudah nyoba teman-teman sekalian, yang Super 2 ini perlu setting ulang karena memang berbeda ya dengan trek yang di rumah. Jadi ini perlu setting ulang. Nah yang menarik itu adalah ini, teman-teman masih ingat
Ini adalah mobil yang saya kerjakan tadi malam dengan settingan persis tidak dirubah. Roller depannya tidak dirubah, damper depannya seperti yang kemarin. Pokoknya ini persis, ini 1,5. Kemudian samping juga pakai AR dengan yang ini, lock nut ori. Kemudian brake persis seperti kemarin dengan posisi seperti ini tidak dirubah. Dan yang luar biasa adalah mobil ini tadi sekali naruh langsung dapat kupon. Nah, jadi langsung dapat kupon, benar-benar ini luar biasa. Jadi ya gimana? Ya langsung enak, mobil ini langsung enak. Jadi langsung layak untuk dilanjutkan saja. Terus ngomong-ngomong, tadi juga ada BTO sesi yang didapatkan oleh tim. Jadi di sesi kedua ada BTO yang didapatkan oleh tim FN Toys, FN Team. Dan hari ini saya disupport, dibantu oleh teman-teman itu Mas Fafan dari Dexter kemarin. Ini FN Team Ori. Yang memang dari awal itu, dan dia juga Wong Jero. Maksudnya Wong Jero adalah orang dalam, orang dalamnya FN Team. Dan tim-timnya banyak sekali. Ini dari Probolinggo, yang depan situ dari mana saya kurang tahu. Nah, ini ada kakek-kakek yang masih bermain. Dan akhirnya tersenyum. Ya Allah, akhirnya tersenyum. Sudah lama saya tidak melihat beliau tersenyum. Ini kontingen dari banyaklah dari mana-mana. Karena emang hadiah 25 juta itu lumayan menggiurkan. Nah, itu yang biasanya kawan, sekarang lawan ya. Bergabung dengan teman yang dari 666 dari Malang. Mantap jiwa. Banyaklah, banyak ini pesertanya, banyak sekali, dan saya juga banyak yang belum kenal. Katanya sih mereka kenal saya. Saya yang belum kenal. Oke, ini, nah ini yang gila. Ini luar biasa. Tadi BTO di track sana. BTO-nya 12.3 berapa tadi ya? Pokoknya beliau yang BTO. Ini jasetnya luar biasa. Tak tunjukkan tracknya di depan. Sebelum ke track, kita mampir dulu ke panitianya. Wow, Mas ganteng ini panitianya yang luar biasa. Nah kan, ikutin syuting mesti izin. Jadi ini meja skrut dan panitia yang luar biasa. Yuk kita lihat tracknya. Jadi hari ini tracknya ada dua teman-teman. Ada dua, track A dan track B dengan layout yang sama. Biasanya memang kalau race-race besar tracknya selalu double, supaya antriannya tidak terlalu panjang. Ini antrian kanan dan ini antrian kiri. Track 1 itu agak susah ya. Dia BTO-nya 12.35, kalau track 2 BTO-nya 12.30. Seperti biasa punya kesulitan masing-masing dan tim harus dibagi masing-masing juga. Jam sudah menunjukkan jam 5:30, kita lihat teman-teman pastinya sudah mobilnya ketemu settingannya. Kita akan lihat bagaimana larinya di track. Wah, itu masuk itu. Walah, timku tiba-tiba masuk. Wah, dahsyat. Kita lihat tiga mobil langsung slow, bonceng, lompat indah 3, 2,5. Ah, kontang di IC ternyata. Kita lihat peserta berikutnya. Oke, tiga mobil lompat, IC aman, bonceng aman, lompat 3, tinggal 1. Ya Allah, kencang sekali, mau kemana itu? Mau kemana mobilnya itu? Kita lihat lagi. Seret, tiga mobil. Lompat indah, IC-nya ternyata tidak lolos. Ini mumpung tim lagi masuk, kita lihat bagaimana proses rekrut yang segan, ya Allah, segan diiming-imingin tok. Jadi yang disekrut itu semuanya, termasuk wajah dari peserta perlu disekrut. Mulai dari roller, mulai lebarnya roller. Wabe mas, lagi sojo sampai anu curang tok hari ini mesti. Itu berandal, apa ini tutup iPhone mas? Iya ya, apa ini? Tukok no mas. Ini kupon kayak gas. Iya ya. Besok, gak usah melok. Tukok iPhone aja. Gas, mantap. Baiklah, babak pertama sudah berakhir. Jadi sekarang waktunya istirahat. Kita lihat bagaimana situasi istirahat di babak kedua ini. Kok babak kedua istirahat? Dan ternyata ketika jam istirahat yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah delok entah buambung kabeh delok. Pokoke wayah istirahat iku bambung kaya wong
enggak jelas, apalagi yang itu gelap-gelapan. Jadi ini suasana di mana pada berdiskusi tentang trek yang susah dan berbagai macam fenomena yang ada. Jam menunjukkan jam 8 malam. Saatnya kita pulang dan besok melanjutkan race di hari kedua. Yuk, pulang dulu yuk. Alhamdulillah sudah sampai tujuan. Jadi kebetulan ada orang baik yang menyewakan rumah ini untuk saya tempati istirahat malam ini. Jadi mobil diparkir dulu, box tamnya dikeluarkan, bersih-bersih. Ini tim sedang makan juga. Habis ini istirahat, tidur, dan besok race lagi. Sip. Sampai ketemu besok. Hari kedua. Ini hari kedua race dan pedoknya pindah. Kemarin dari sana awalnya, sekarang pindah ke sini. Kurang pagi datangnya ini, kurang pagi. Tapi tidak masalah. Yang penting tetap bisa buka pedok dan siap-siap untuk race hari ini. Baiklah, kita sudah mulai ini dan saya memutuskan untuk tidak menggunakan seperti di hari kedua. Saya full akan pakai SFM dan barusan dicoba lompatnya miring. Setelah dicek ternyata ground clearance depan sudah mulai miring. Jadi jangan lupa selalu bawa hot gun. Ayo kita luruskan dulu seperti yang build kemarin. Lah kan, setelah diluruskan otomatis dapat kupon. Alhamdulillah babak satu sudah selesai dan sekarang babak kedua. Alhamdulillah ini kupon banyak itu, di tim ada, di sana juga sudah ada, totalnya 112 kupon. Ya mudah-mudahan ada rezekinya di race kali ini. Babak kedua akan segera dimulai dan sebelum dimulai kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Ya, untuk babak kedua ini sepertinya mohon maaf tidak ada video karena saya aja langsung ke bagian race 1. Jadi nanti tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, mudah-mudahan ada hasil yang membahagiakan. Alhamdulillah babak kedua telah berakhir. Loh, kok gak fokus? Nah, ini dia fokus. Babak kedua telah berakhir dan tim mendapatkan kupon sebanyak 8. Istimewa. Kenapa kalau saya bilang istimewa? 8 ini istimewa. Dari 100 tembus 8 itu istimewa. Karena yang lain banyak yang
90 tembus 2 dan seterusnya. Jadi ini betul-betul yang susah, tapi ya insya Allah asik lah. Oke, ini sudah langsung dipisah. Kebetulan 8 ini 4 untuk track dapatnya 16. 8 untuk track 2, 8 untuk track 1. Oke, bismillah kita lanjut ke babak 3. Babak ketiga telah dimulai. Yuk, doakan saya. Mudah-mudahan, bismillah. A few moments later. Ya Allah, alhamdulillah barusan sudah berakhir babak ketiga dan mobil ini masuk satu, mobil tim masuk satu. Jadi track satu ada satu mobil dan ini satu mobil. Sekarang saatnya undian untuk pemilihan track antara track satu atau dua yang dipakai. Ini adalah undian track antara track. Yo, kita lihat. Amit ye. Oke. Undian yang kedua. Undian yang ketiga. Oke, line B. Mantap. Yang dipakai adalah track 2. Alhamdulillah dapat 2 kupon di babak keempat ini. Dan tracknya track 2, bukan track yang sana tapi track yang sana. Dan mobil ini kebetulan bisanya itu di track yang kedua. Ya Allah, 2 kupon mudah-mudahan bisa membawa pulang kemenangan. Bismillah. Ya Allah, namanya belum rezeki ya. Jadi sebetulnya kalau barusan itu masuk langsung final, tapi kejadiannya mirip situ Bondo, rezekinya hanya di semifinal saja. Jadi ya otomatis pulang tanpa membawa apa-apa, tapi sudah berjuang dengan maksimal mobil ini. Tinggal kita videokan finalnya saja nanti. Mantap. Oke, ini adalah race zona 6. Ini adalah race perebutan posisi. Oke, ini adalah perebutan posisi. Para penonton sudah pergi karena juara 1-2-nya sudah ketahuan. Nah, ini tinggal perebutan juara 3 dan 4. Tapi penontonnya sudah pergi semua. Ya, apalagi saya pergi tanpa hasil. Mulai aku boleh.
Ya Allah, yang gimana lagi ya? Jadi ini saya video penutupannya di sini aja. Race dari hari pertama sudah bagus ya, belum maksimal tapi bagus. Hari keduanya lebih bagus lagi. Masuk babak kedua berapa? 112 kupon. 112 kupon masuk. Kemudian babak ketiganya masuk 16. 16 itu kebetulan pas terbagi track satunya 8, track duanya 8. Kemudian dari itu masuk juga yang dari track 1 masuk 1, track 2-nya masuk 1. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau misalnya ini ya manusia, saya manusia, hanya bisa berandai-andai. Misalnya, salah satu dari kupon ini masuk, dipastikan juara. Entah 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6. Tapi ya gimana lagi kalau rezekinya belum nyampe? Ya sudah, yang pertama saya ngambil baterai itu kurang. Jadi kelihatan 1, kebetulan saya aliran baterai full begitu. Baterainya ada yang 153, 152. Kemudian yang satunya lagi 153, 154. Waktu ngambil dapatnya yang 152, saya pikir alah cukup lah gitu. Ternyata kurang kencang. Yang kedua, ya kalau yang kedua memang murni mobilnya kelontang. Intinya belum rezeki. Yang di belakang itu otomatis juga bukan juara. Kalau juara di dalam, yang di luar ini otomatis bukan juara. Tapi tidak masalah, itulah race. Yang penting kita bisa bahagia, kita bisa senang, dan jangan lupa untuk sholat lima waktu on time jemaah di masjid. Sampai ketemu lagi di konten-konten race berikutnya. Dapat satu BTO sesi minimal. Ya. Ya, sebelum videonya diakhiri, minimal ini ada wajah-wajah para orang yang juga pengen juara tapi belum. Oke, sampai ketemu lagi. Halo.